Halo teman-teman, selamat datang di channel kelas 102. Hari ini saya mau masak ceker mercon. Dan jika teman-teman ingin tahu bumbunya, ikuti saya. Saya pakai 2 batang serai, 1 buah tomat, 5 buah cabai merah, 5 buah cabai yang 3 buah cabai yang besar, 5 buah kemiri, 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Dan ini teman-teman, cekernya ini sudah saya rebus, saya kasih serai, dan jika teman-teman ingin empuk, teman-teman bisa tambahkan yang namanya tepung beras. Jadi teman-teman sebelum direbus, diulen dulu pakai tepung beras. Ya, seperti ini tepung berasnya. Ini bukan endorse ya. Ini, seperti ini, kasih secukupnya aja. Lalu dimasukkan ke dalam baskom, diaduk-aduk. Tunggu 15 menit. Oke. Okay. Kita juga udah lapar. Oke. Okay. Nah, teman-teman, kita mulai mengulek bumbunya. Nah, kita kasih garam dulu. Itu suka-suka kalian. Apa kalau mau asin? Ya, silakan tambah lagi. Ini sudah saya cuci ya, teman-teman. Sudah pastikan semua bahan dicuci bersih. Nah, ini teman-teman. Ini ya. Semua teman-teman. Nah, terkecuali ini ya, teman-teman ya. Kecuali serai, kita ini kasar aja. Nah, nanti ditaruhnya setelah bumbu matang. Oke, okay? Sekarang kita ulek. Biar halus ya teman-teman ya. Ya maklum aja teman-teman gak punya blender. Seadanya aja teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah halus. Sekarang kita potong tomatnya. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih Bang Dodo yang masak? Emang kita cuma berdua doang, teman-teman. Nggak ada perempuan di sini, jadi laki semua. Jadi Bang Dodo yang masak. Untuk anak Bang Dodo juga. Karena Bang Dodo tinggal berdua dengan anak Bang Dodo. Seperti ini. Kalau teman-teman pengen pedas, tinggal ditambah lagi cabe. Kalau menurut Bang Dodo sih 5 aja udah cukup. Nah teman-teman, ini sudah mulai halus. Seperti ini teman-teman. Seperti ini. Sekarang saatnya
kita memasak. Teman, kita kasih minyaknya dulu, cukup segitu aja. Jadi sambil tunggu minyak panas dulu. Serai yang udah dipotong-potong sama Bang Dodi ya teman-teman ya. Ini nanti setelah bumbu ini matang, baru serainya kita taruh di penggorengan. Teman-teman, ini kalau udah mulai panas. Teman-teman, kalau mau ditambahin kepala ayam juga boleh ya, atau mau ditambah lagi dengan hati juga nggak apa-apa, itu lebih enak. Kita tunggu sampai harum, dulu. Kalau masih putih jangan ditaruh dulu ya teman-teman, serai. Jadi tunggu harum dulu. Nah, ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya Tony Cetra, ya, di like, di share dan disebarkan ke teman-teman kalian agar bisa menjadi sahabat penduduk. Sudah mulai wangi, masukkan lehnya. Aduk lagi ya teman-teman, biar sudah rata. Kita kasih air. Tambah penyedap. Bagi teman-teman yang gak suka penyedap, di skip aja. Dan sedikit masako. Nah teman-teman, kita taruh api ayamnya atau tekernya. Terus kita kasih air kembali. Aduk-aduk teman-teman biar merata dia bumbunya. Aduk.
Kita tes kenikmatannya, teman-teman. Kurang apa dia? Cukup. Sembari menunggu ceketnya matang, dulu ke kayaknya mau hujan di luar, teman-teman, mendung banget. Saya juga masih banyak lagi yang di timur belum diangkat. Kalau hujan teman-teman bocor parah. Tapi siapa ya teman-teman ya, belum ada rezeki. Kalau ada rezeki juga bener-bener dadanin biar gak bocor.